close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Turns to sun rays and Oke guys, balik lagi di konten gue. Kali ini gue mau ngelanjutin. Kita langsung lanjut aja nih. Kita langsung accept this job. Dia tuh ada di turnamen field. Turnamen field itu di ini dia. Great Eagle Chief. Oh, ini NPC yang ini nih. Kita ke turnamen field, tapi turnamen field tadi dia bilang bukan itu. Ke turnamen fieldnya yang di dalam ya. Kita langsung cekidot aja kali ya. Kalian di sini guys. Nah, ini dia. Kita langsung ke dalam. Sini nggak ada, di mana ya? Karena banyak juga loh kaget-kaget tua di sini yang kayak NPC tadi. Bukan juga, di mana itu dia?
Kita belum dapat petunjuk dan arahan. Mungkin kita coba tanya sama Aki-Aki ini tadi. Guys, tapi si Mifune-nya, Mifune. Lagi rame-rame tuh. Agak ribet nih guys, ternyata guys kita harus ke misi B. Oh ini dia nih orangnya. Oh ini dia. Kita harus beli guys. Kita beli di bapak-bapak ini.
Ada misi Zabuza guys, nanti kita icipin misi Zabuza. Ini seru sih, cuman gue gak tahu kenapa video gue yang terakhir tuh penontonnya sepi. Kenapa ya guys ya? Apa editan gue kurang bagus? Atau justru video kurang bagus? Gak apa-apa sih. Tuh gue pada rencana awalnya pengen bikin konten yang emang ya galeri pribadi gue aja. Tandanya gue pernah main game ini, tandanya gue pernah main game ini gitu sih. Ya goblok malah cek lagi. Yang B mas, yang A mas itu guys. Nah ini gue mau main Genshin Impact, cuman kayak kurang menarik sih, gue kurang suka. Tapi nanti gue ada rencana mau main Genshin Impact atau Hawkeye, Star Wars, Star Trail, itulah. Star Trail. Kita langsung lanjut ke misinya si Zabuza. By the way, gue suka Zabuza ya guys. Zabuza salah satu karakter favorit gue. Walaupun dia bukan main villain pertama. Kalian salah guys kalau ngomong Zabuza main villain pertama. Yang main villain pertama itu adalah Mizuki ya, yang gurunya si Naruto, Mizuki kayaknya deh. Gila, gue punya cewek baik banget cuy, idaman banget sumpah. Dia nawarin es krim guys ke gua guys. Baik banget sumpah, itu cewek idaman sih. Dia di saat cewek-cewek lain minta es krim, dia nawarin es krim. Maksudnya cewek-cewek lain tuh ini ya, cewek pada umumnya ya. Tapi dia cewek yang berbeda. I love you. Thank you.
dia Messi Zabuza. Zabuza dan Haku. Guys, kita lawan Haku, guys. Ini mah random, guys, sih. Random aja lah ya. Jadi karakternya. Dia konyol, guys. Dia membuat teman-teman kita terluka. Waduh, gawat nih. Kita berubah menjadi QB. Jedung. Yes, kita menang. Wis dapat Naruto, dapat. Wis. Gila sih ini, gokil sih ini.
gue mau nyobain ini dulu guys, apa namanya, mau nyobain Hashirama dulu. Kita langsung tes Hashirama, kita lihat kita udah dapet karakter apa aja. Kalau menurut gue game ini sih seru ya, apalagi gue udah ngebuka banyak map, jadi mapnya udah cukup luas. Gue mau nyobain dulu nih di free battle kira-kira udah dapet karakter apa aja. Nanti kalau udah dapet gue mau nyobain semua awakeningnya. Kalau udah dapet semua karakter ya, gue mau nyobain semua awakeningnya. Wih guys, sudah hampir lengkap guys. Apa ini udah lengkap ya? Naga tuh. Seingat gue ada naga tuh guys. Ah, ini dia Nagato. Oke, kita langsung coba Hashirama. Terus kita coba lagi pakai random dan random. Ini aja. Gua mau ngasih lihat ke kalian awakening. Musuhnya bebas. Tapi enggak Hinata Summer Collection juga sih. Tapi enggak apa-apa lah. Ini atau mode seksi guys. Kita spam skill-skill aja guys.
IG lagi guys. Gue yakin kalian mau ngeliat awak keningnya, karena gue juga mau ngeliat awak keningnya doang. Pas banget. Dapat juga nih Shinzu Senju. Overpower. Ini karena udah lengkap, hasrat gue pengen ngelanjutin story-nya tuh hampir gak ada guys. Gue cuma mau nyobain Madara nih. Perfect Susanoo, oh, gini aja deh, Perfect Susanoo. Oh. Si aneh nih rasanya nih. Iya, dilindungin guys. Thank you.
Dia menang, guys. Nah, ini kan udah dapat semua kita karakternya ya, guys. Gue rencananya nanti mau bikin konten yang gue nyobain semua karakter. Nyobain semua karakter yang Jinchuriki, Hokage, Jonin Konoha dan segala macamnya. Tapi gue mau nyobain ini dulu sih, Obito dulu. Langsung gas ke Nobito, langsung gas ke... gua gak mau yang ini nih. Nah, ini mendingan nih. Nah, iyalah. Dapat juga kan akhirnya. Apa itu, guys, jurus yang sangat tidak menarik? Menang, guys. Oke, guys, mungkin konten gue kali ini gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Dadah.